Selatan, Perjanjian Linggar Jati di Jawa dan Madura, Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat, hingga agresi militer kedua pada tahun 1949. Dan berakhir dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda, yaitu mengakui kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Kakek itu melihat sesosok pemuda yang berdiri tegak. Dia meyakini bahwa dia adalah dirinya saat muda dulu. Siapa ini di hadapanku? Banyak sekali orang berteriak ketakutan. Mereka berteriak berseru menggurung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pertempuran ini tidak akan lama, karena kita akan mengendalikan situasi. Kita akan membangun kembali susunan kekuatan, dan negara ini akan menjadi yang terbaik di dunia. Kamu Barok, kamu adalah mantan tentara penjajah Jepang. Aku di sini memberimu kebebasan dengan seragam kecintaanmu yang kau inginkan. Hanya kesetiaanmu dalam mengatur strategi untuk kami, para sekutu, yang akan menyelamatkan negerimu dan akan membantu negerimu pada kemerdekaan. Jangan kecewakan kepercayaanmu. Tentara Jepang berkata, kita lumpuhkan kembali pulau Indonesia. Mereka tidak mengetahui bahwa negara kita sudah tidak memiliki kekuatan tempur. Dan terhentikan oleh serangan dari pasukan sekutu. Serangan berlangsung dan tentara sekutu, komandan berkata, Jepang sudah hancur! Mereka tidak memiliki kekuatan tempur lagi! Tentara sekutu berseru demikian seolah berpihak pada rakyat Indonesia saat itu. Namun, aku mendengar sebuah percakapan yang membuat batinku bak tersambar petir saat itu. Kita hancurkan Jepang di sini! Hancurkan kekuatan tempur mereka, dan kita kuasai Indonesia. Dimulai dari Kota Bandung, dengan membangun markas militer, dan kuasai negeri ini. Setelah kejadian itu, aku melihat semua jelasan berjalan mundur. Di sana, aku melihat seorang tentara tersungkur penuh luka. Aku menghampirinya dan melihat perlengkapan bajunya saat itu, dan aku yakin dia adalah tentara Jepang. Dia berkata sambil tertatih, negaraku sudah hancur berkata-kata. Keluargaku di sana sudah habis, dan aku pun tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung. Aku mendengar dan menyaksikan kata-kata terakhir darinya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Hentikanlah peperangan ini. Yang kuinginkan adalah perdamaian. Perangan ini adalah salah. Ampunilah kesalahan kami. Dan
kebebasan pun kembali berjalan mundur. Hingga tersisa aku dan seseorang yang berdiri di sana. Aku berkata padanya mengenai pertempuran ini, dan aku bertanya suatu hal padanya. Aku berkata, dan berita. Seseorang tersebut memberikan amanat perintah. Fungsikan seluruh warga, kita bumi hanguskan kota Bandung, agar sekutu tidak jadi membangun kediaman untuk memperkuat kekuatan militer mereka lagi. Seluruh warga mendadak berkumpul di depanku, dan aku menyampaikan amanatnya saat itu. Semua warga yang ada di sana bercampur perasaan, ketakutan akan terkena dampak serangan, kesedihan yang tak terbendung karena tempat tinggal dan barang berharga harus diralakan. Dengar suara sayup-sayup yang aku tahu itu adalah lagu Halo Halo Bandung. Aku yang pandai dalam mengatur strategi
Sekutu sebagai orang kepercayaan Panglima Perang dari tentara Sekutu saat itu. Pasukan Sekutu saat itu tahu betul bahwa negara Jepang sudah hancur dan tidak memiliki kekuatan tersebut. Saat itu aku ditawari sebuah posisi oleh Panglima Besar tentara Sekutu untuk bergabung dalam kesatuan Sekutu dengan keistimewaan aku bebas mengenakan seragam apapun, dan juga beliau berjanji akan mengerahkan satuan untuk membebaskan tanah air ini dari penjajah serta menjalin kerjasama perdamaian. Saat itu, selama berlatih dalam kesatuan Sekutu, aku jatuh cinta dan menjalin tali kasih dengan putri seorang panglima besar kesatuan saat itu. Terjadi percakapan bertiga sebelum penyerangan berlangsung antara panglima, aku, dan kekasihku saat itu. Aku tahu kamu cinta padamu. Kemarilah, sini dulu sebentar. Jangan bergurau. Aku ini seorang ayah. Aku tahu jelas perasaan putriku. Aku merestui hubungan kalian sebagai tanda keseriusan ikatan Sekutu dengan Indonesia. Kami saling jatuh cinta dengan kepribadian dan latar belakang kebudayaan masing-masing yang berbeda. Mungkin karena itulah hal yang membuat kami saling tertarik dan pada akhirnya menjalin tali asmara. Kau memang pemuda yang jujur. Sudah lama, kalian pasti akan menjadi pasangan yang cocok. Aku begitu terlena saat itu, hingga aku tak menyadari bahwa semuanya sudah direncanakan untuk menjebakku masuk ke dalam genggaman Sekutu. Semua pasukan bersiap. Sampai pada waktu itu, aku bahkan diterjang petir. Kita selesaikan ini semua. Kita bangun markas ini. Kita kuasai negeri ini. Saat itu aku hanya menganggap itu gurauan belaka. Tanpa berpikir panjang, aku maju ke medan pertempuran. Pertempuran hebat TKR melawan Jepang berlangsung dengan sangat sengit.
lokasi saat itu, sambil berbahagia merayakan kemenangannya atas Jepang. Dan entah mengapa, hanya aku yang menghampiri seorang tentara Jepang yang penuh luka dan sekarat. Kemudian aku mendengarkan sedikit kata-kata terakhirnya, sambil merebahkan badannya di pelukanku. Saat itu ia berkata dengan bertatih, "Negaraku sudah hancur oleh sekutu. Mereka bekerja sama untuk menghentikan kau supaya mereka bisa menjajah negeri ini kembali. Tolong kasihannya aku. Keluargaku sudah habis dan aku tak punya siapa-siapa lagi." Ia berkata kembali, "Pertemuan ini adalah salah. Kami hanya mengambil pasukan untuk sebuah pihak. Maafkanlah kami. Maafkanlah kesalahan kami, wahai pejuang." Tentara tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Aku sedikit meneteskan air mata mendengar ucap terakhir sebelum tentara itu menghembuskan nafas terakhir di tanganku. Aku membawanya ke tempat yang layak. Berdoa untuk perjalanan jauhnya, semoga segala kesalahannya bisa diampuni di kehidupan yang kekal nanti. Dan setelah itu, aku yang mengalami hal itu segera berlari meninggalkan kelompok saat itu. Saat itu aku berpapasan dengan komandan saat sedang ingin meninggalkan satuan. "Hei, untuk mana kamu? Kita harus mencari tentara Jepang yang masih hidup, bukan? Aku ingin menemui seseorang. Ada hal yang ingin kusampaikan." Komandan perang adalah anak pertama dari panglima besar tentara. Dia adalah kakak dari kekasihku. "Apakah kamu ingin menemui adikku? Ayolah, kemenangan kita belum kita genggam. Izinkan saya pergi untuk menemuinya sekarang." Komandan saat itu salah mengira. Aku akan bertemu dengan adiknya. "Baiklah, kita boleh pergi. Jangan lupa untuk kembali. Pekerjaan kita belum selesai." "Baik." Beliau memerintahkan satu anggota untuk mengikutiku. Aku yang tidak berpikir panjang saat itu dan langsung pergi menuju markas TKN. Di sana berdiri sesosok anggota TKN. Aku menemui salah satu anggota TKN dan menceritakan kejadian yang terjadi semuanya. Aku berkata, "Apa perintahmu?" "Amanatku adalah segera evakuasi dan bersihkan warga baru. Jangan sampai sekutu mendirikan markas di sini. Siap untuk melaksanakan perintah." Pada saat itu, seseorang yang diminta untuk mengikutiku mendapatkan informasi dan membeberkan informasi itu kepada komandan. Aku kembali ke kesatuan dan menemui kekasihku. Aku berniat untuk membujuknya untuk ikut denganku setelah menerima perintah. Kekasihku saat itu terkejut, namun ia ragu untuk ikut denganku. Memang, cinta adalah buta. Setelah aku bersikeras menceritakannya, aku berhasil meyakinkannya untuk ikut bersamaku. Saat aku mengajaknya untuk pergi, sang komandan menghadang perjalananku. "Pengkhianat! Kau khianati kepercayaan kami! Perjanjian yang ayahmu janjikan hidup semata. Kalian menumpangi kerajaan Belanda." Komandan dikenai bintang di kepala perjalanan.
ketakutan. Dia mengajak adiknya untuk pulang, namun sang adik memilih ingin bersama denganku. Dan akhirnya komandan berkata, "Dasar kau pengkhianat! Kau bahkan meracuni pikiran adikku!" Komandan menarik paksa tangan adiknya untuk tidak mengikutiku. Aku saat itu langsung mencegahnya. "Biarkan dia bersamaku." "Oh, kau bukan hanya berani mengkhianati sekutu, kau bahkan ingin membawa adikku. Kalau begitu, kau tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Cepat!" Dan akhirnya perkelahian antara aku dan sang komandan berlangsung. Thank you.
Thank you.